Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Masih dalam tutorial PowerPoint, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan atau menampilkan preview dari template 99, yaitu bagaimana membuat sebuah presentasi yang menarik untuk judul tugas ataupun proposal skripsi Anda ya. Adapun tampilannya adalah seperti ini ya, yang akan kita buat nanti. Ini kita slideshow hasilnya. Klik. Oke, ini adalah tampilan dari halaman utamanya di sini. Ini adalah judul tugas Anda. Nanti Anda bisa edit pada bagian sini. Kemudian logo bisa sesuaikan dengan logo sekolah, logo universitas, dan lain-lain. Kemudian ini adalah nama, kemudian jurusan atau prodi Anda. Nanti Anda bisa menyesuaikannya ya. Kemudian ini di bagian sebelah kanan ini ada menu pendahuluan, bab 1, kemudian bab 2, bab 3, dan bukan bab 4 ini ya. Ini harusnya bisa diganti dari bab 4 dan bab 5 dan seterusnya, tapi ini berisi tentang lampiran-lampiran. Oke, kemudian di sebelah kanan bawah ini ada nama pembimbing utama ya. Ini ada nama pembimbing utama, kemudian pembimbing pendamping atau PUPP. Oke, baik, kalau kita mau lanjut ke halaman berikutnya, kita bisa menekan yang lingkaran ini ya. Salah satunya misalnya kita klik pada bagian ini, kita klik ya. Maka dia akan menampilkan transisi seperti itu. Kemudian ini adalah halaman di bab 1. Oke, seperti ini. Kemudian untuk isi, latar belakang, tujuan, rumusan masalah dan seterusnya Anda bisa letakkan pada bagian ini. Kemudian jika Anda slide-nya lebih, Anda bisa duplikat di slide yang pertama ini. Oke, kemudian kita kembali ke halaman awal, kita bisa klik logonya di sini. Oke. Kemudian kita akan menuju ke bab kedua ya. Ini bab kedua, kita bisa klik pada area lingkaran ini, kita klik. Maka akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka, atau kita bisa scroll ke atas untuk kembali ke bab 1 ya. Ini seperti ini. Kita seperti ini, jadi ada transisi seperti itu. Kemudian isi dari bab 2, landasan teori dan sebagainya, Anda bisa letakkan pada area yang kosong ini. Kemudian kita kembali ke halaman awal. Halaman awal, kemudian kita masuk ke bab 3 ya. Kita masuk bab 3, metodologi, kita klik pada bagian sini. Jika sudah ke bab 3, kita juga bisa kembali ke bab 2 dengan cara scroll ke atas, scroll lagi yang bab 1. Ini untuk memudahkan Anda. Seperti ini transisinya ya. Oke, kemudian kita kembali, ini di bab 3 Anda bisa isi tentang metode, prosedur, subjek penelitian dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke halaman awal, kita klik logonya. Oke, baik, selanjutnya adalah keempat ya. Ini keempat ini bisa Anda ganti bab 4 dan bab 5 dan seterusnya ya nanti, tapi ini ini untuk contoh kali ini kita berisi tentang lampiran-lampiran ya. Kita bisa klik pada area ini, kita klik. Oke, ini adalah lampiran-lampiran, bukan bab ya ini harusnya. Oke, kemudian kita isi lampiran-lampirannya, diletakkan di sini. Jika slide-nya kurang, Anda bisa duplikat slide ini menjadi lebih daripada satu, tergantung dengan kepentingan dan data Anda ya. Oke, demikian tutorial ya, ini preview dari template ke-99 yang akan nanti kita buatkan tutorialnya sekaligus free template-nya. Nanti free template-nya bisa Anda download di link deskripsi. Namun untuk kali ini kita hanya tampilkan dulu preview-nya. Jadi template itu akan saya berikan setelah saya berikan tutorialnya. Baik, jangan lupa untuk like and subscribe. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.